Penjual cabai di Pasar Bulu Kota Semarang mengeluhkan kenaikan harga. Salah seorang penjual cabai mengaku selama hampir satu bulan terakhir, daya beli masyarakat kian menurun imbas dari kenaikan harga cabai. Stok cabai yang dimiliki penjual pun tidak banyak, maksimal hanya 2 kg. Terus pas naik jadi 80.000 cabai rawit, yang beli banyak nggak, Bu? Ya, ini paling 1 kilo, 2 kilo. Nggak dikampul, Mbak. Untuk ngecek ini siti-siti. Ini paling 2 kilo, 1 kilo, wes menutup. Alah, yon, wong turak mesti bong pasar rawit. Biok, nggak ada orang. Harga sejumlah komoditas hortikultura lainnya seperti sayuran juga turut naik sekitar 20% dari harga normal. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perdagangan menyebutkan kenaikan harga cabai rawit ini karena menurunnya jumlah hasil panen dari petani cabai imbas cuaca ekstrim dalam beberapa waktu terakhir. Cindy Dilapanga, Cinawirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.